tadi kan UMKM, dekat dengan KPP Pratama Kudus, dekat dengan tugas wajah, ya, tidak takut dengan tugas wajah. Kemudian akhirnya meningkatlah objek dia. Dengan meningkat objek dia kan otomatis nanti kalau bayar pajak kan meningkat juga. Intinya ya. Dilakukan KPP Pratama Kudus Business Development Services dilaksanakan 2 hari ya. Hari pertama tadi sudah dibuka oleh Pak Andi terus ya, Kepala KPP Pratama, kemudian Kepala Cabang Bank Mandiri, kemudian apa itu, Disperindagop UKM ya, terus ada KPPN dan Bea Cukai hadir membuka acara. Jadi tempatnya jam 9. Nah, acara ini dilakukan di KPP Pratama Kudus. Memang saya pengen supaya meramaikan dengan dasar. Kenapa? Ini kan menjelang bulan puasa, bulan Ramadan, sehingga saya pengen menggandeng kan. Ini saya menggandeng Bulog, ya kan. Tadi sudah jual beras, minyak, sudah bablas sih tadi 100 paket sudah bablas langsung habis. Kemudian saya harus mandiri, jadi perputaran uang ada di sini. Kemudian KPP Pratama Kudus ikut partisipasi dengan menjual itu tadi produk pakaian, tas, sepatu yang pantas pakai di harganya cuma 5.000 dan 10.000 ya, itu biar teman-teman bisa ikut lebaran lah, kalau itu masih bagus-bagus. Itu pun uangnya nanti terkumpul untuk beli makan supaya Jumat berkah dibagikan masyarakat sekitar ya. Kemudian ada 36 UKM yang ikut, yaitu binaan Bank Mandiri, binaan Disperindagop, dan binaan KPP Pratama Kudus. Maksud dan tujuannya adalah mengangkat perekonomian di Kabupaten Kudus. Akhirnya apa? Tenan-tenan tadi UMKM, dekat dengan KPP Pratama Kudus, dekat dengan tugas wajah, ya, tidak takut dengan tugas wajah. Kemudian akhirnya meningkatlah objek dia. Dengan meningkat objek dia kan otomatis nanti kalau bayar pajak kan meningkat. Intinya itu.